Lagi ngapain kok? Hah? Ngapain kok? Biasa. Mau bikin erectingnya besok cengat-cengat. Oh, besok mau kemana kok? Touring lah, biasa. Kita kan rider banget gitu kan. Anak riding ya? Wah, gila. Anak San Mori banget gue. Apa San Molor? San Molor lah. Okay. Selat-selat tipis lah. Ini alat-alat yang diperlukan apa ya kok? Jadi obeng, buat pepantes doang. Biar kita tuh kayak disangka anak bengkel banget. Oke. Kedua, waktu buat beli bensin. Ketiga, doa dari orang tua. Doa dari orang tua. Oke. Sangat diperlukan ya. Iya, ya, itu penting banget sih. Itu penting banget ya. Jadi karena besok nih kita nih benar-benar wah banget lah, gila. Wah banget lah. Kita bakal keren banget sih di jalan. Oke. Kita mau ngelewatin jalan bercornering, super tinggi, super speed. Wah, keren. Dan persiapannya nanti, apa ya kok? Persiapannya tadi gue sebutin, yang penting itu doa dari orang tua guys. Jadi sama disanguin uang buat bensin. Kalau kebenaran tema kita hari apa ya, untuk besok ya. Tema kita riding with our 2 tak. Tak ya. Ini personilnya ada Alvin berarti, Felix, hai Koko. Ada Rizky juga nih, akhirnya jadi ikutan dia besok bawa NSR. Gue bukan. Oke, besok pertama ada Van ZR. Ada Eric King. Ada Ninja Double R yang putih albino ya. Ini asli, boleh dicek fakturnya. Terus nanti ada Serpico-nya Alvin juga, bukan Scorpio. Scorpio. Oke, jadi Alvin lagi mau ngecek 2 tak, tapi sebenarnya salah guys. Harusnya di kiri ya. Salah bongkar gua. Iya, di sampingnya ternyata di kiri. Susah banget, Mike. Aduh, ya udah dicopot aja berarti. Dicopot biar gampang. Oke. Oke. Ini oli 2 taknya kita pakai Motul. Kita belum di endorse ini. Kita nggak di endorse, tapi kalian kalau punya oli 2 tak, papahnya, mamahnya, atau siapapun boleh mau endorse. Kebetulan oli mobil juga boleh. Oli mobil-mobil di sini belum ganti oli, tolong. Oke, jadi ini lagi persiapan, masang-masang. Alvin lagi susah nih, kelihatan banget baru punya. Aduh, baru jadi juga guys. Jadi ini akinya di sini ya. Gue bingung, padahal nggak ada engine start nih, ngapain pakai aki ya? Guys, jadi ini udah yang benernya akhirnya. Tadinya kita mau ngasih tahu yang salah doang. Jadi kan cuma ada kanan sama kiri. Jadi kalau yang kanan salah berarti di kiri guys. Nah, bener kan? Ini oli sampingnya terlihat masih seperempat. Nah, seperempat kurang lah. Kurang lah ya. Berarti harusnya sih dipasangin meteran ya. Hmm? Terus isinya gimana? Buka tangki gitu? Gak tahu, asal-asal aja isi aja. Gak tahu. Itu lubangnya ketutup tangki ya? Oke okay guys, buat kalian yang punya erecting dan pasti ada yang punya erecting di sini. Mohon tolong komen ya. Caranya. Ini udah publish tuh, kita udah riding tahu enggak video ini. Aduh. Sengaja kan mungkin kita cara ngisinya salah. Enggak. Pakai kertas digital gitu enggak sih, digrojogin gitu? Apa pakai corong kali? Biasa transfer bensin tuh, bensin. Iya. Jangan, itu gelas mekanik, Bro. Kita punya kok. Ini. Gede pisan selangnya. Muat. Ya, jadi kalau bedanya orang pintar sama yang kurang pintar itu begini guys. Jadi kita adu aja. Coba, masuk enggak? Koko Alvin is the best kan? Iya. Itu buatan Budi, lu kan bikin. Aja gua yang nemuin. Waduh, Vin, koko ipar gua kena, Vin. Aduh, gimana? Koko ipar. Oke. Lebih apa? 115 gitu. Kita 105. Lupa gue.
harganya 130.000 guys kalau ke gua, karena katanya antara segitu. Jadi gua dapat cuan 15.000 satu botol. Baca. Oke, di depan Koko Ipar dia mau membuktikan bahwa dia pintar kerja ya. Oh jelas. Subscribe diskon 5.000. Karena dari subscribe itu kalian buat kita lebih semangat untuk melihat Google AdSense. Sebenarnya itu. Ini obrolan macam apa ini? Ya lu udah gak tahu juga sih, lu kan udah ngobrol sejam lebih tadi. Tuh ya gila sih. Gua ngoceh tadi tuh tentang topiknya si Rizky, kerasa juga sih. Ya bajunya podcast. Masih sama semua ya, bajunya ini masih sama. Gila semua. Sih ini sebenarnya topik yang ini bonus feature. Bonus. Iya, ya, bonus feature ya, berhubung Rizky orang Jakarta, enggak sih orang Cirebon, tinggal di Jakarta sementara. Iya. Dia mau ikutan riding, jadi gua harus nambahin persediaan dua tak satu ekor lagi. Tapi kan? Ini masih biasa, biasanya Alvin, lu gak ada motor? Yaudah gue beli dulu deh besok. Oke, jadi lanjut guys. Ini cara bleeding kayak orang gua nih. Gua sebenarnya sih udah belajar ini lama, gua ngajarin orang gua gitu kan. Gak enak aja kalau langsung tiba-tiba, gila Alvin beresin semua garapan nih, ngisi oli samping. Beres semua, gila jago banget, gila di jalan. Gila. Sombong amat. Gua baru tahu isi bensin itu termasuk kayak nyervis ya. Tuh, ini nyervis cuy, ini kayak bleeding isi doang. Tuh, ini kayak bleeding coy. Oke, emang itu kemarin bleeding sih. Iya kan? Buat bleeding. Tapi kok ini kayaknya gak masuk, Vin. Ya gak masuk lah harusnya. Harus diteken ya. Kalau enggak udaranya kan neken, pressure, masuk lagi. Nah, ini yang bener nih. Ini gimana nih Babang nih? Mas Budi jago ya? Jago. Mantuin. Itu udah dipikirin ya. Ini botol beli sebenarnya. Oh. Botolnya itu. Ini kayak botol kecap cuy. Ternyata harus dipencet-pencet dulu, Ki. Tuh. Ya kalau oli, kalau bensin juga muncul bensin sih. Muncul. Berarti temannya salah juga dong gua masukin gini. I am the one, the way your son don't need a gun to get. Bisa ditarik ya, Ki? Tapi ini kalau dibuka ini ngeces ya sih. Ini tapi kayak muter tuh, Vin. Muter, ini harusnya gitu, muter gitu tuh. Engsel. Iya, ada yang saya lah coy. Enggak atas ya ini sih. Tarik aja nggak sih? Nah. Wangi ya. Wangi, ini cuy, jadi Alvin biasanya emang gini, motul diisiin ke Idemitsu dulu. Gua nggak mau disangka sombong, gua nggak boleh. Apalagi kita nggak di endorse mah kotor semua. Oke guys, jadi caranya gini ya, kalian gak usah komen lagi tapi komen aja hebat bang gitu. Ya, gue sebenarnya udah tahu ini, pengen mau lihat aja seberapa orang di sini nih perhatian curious aja gitu. Diam! Diam! Gue nggak enak, gue nggak enak aja. Jadi ya gue bikin sedikit ada gimmick. Drama ya? Iya dong. Jadi, bang, sebelahnya mana bang? Sebelah bang? Nah, ini kan lebih good nih. Ini udah pastiin yang di motor-motornya. Lu samping harus penuh kan? Ya, cuman kayak nggak enak aja tuh Ki, ngeliatnya tuh tabungnya kayak ada melompong gitu. Kan ditutupin cover biar nggak ada kelihatan ya. Kepikiran cuy, gue nyimpen di rumah harus full, nggak mau tahu. Dan kalau ngeliat tuh kalau ini ada stop di rumah. Ada satu lagi, itu di mobil. Kita nyetop nih kayak gini ya. Kemarin tuh mau beli lagi, habis. Stop tuh nggak ada sama sekali. Oli sampai sama oli biasa, sama masih beda. Beda cuy, ya gimana? Itu tuh bypass. Oh. Buka jok doang kan? Buka jok doang. Kalau ini kayak terus kalau ini di speedometer aslinya ada ininya enggak sih? Sensor ya? Oh, mungkin karena ada sensornya ya. Jadi ini sampai Jakarta cukup kan nih? Perbandingannya tuh jadi gua enggak tahu sih. Sebaliknya. Jadi Rizky nantang ini guys, bawa racking-nya ke Jakarta. Gimana bisa pengen? Gua bawa? Mudah-mudahan nih, ini doa nih ya. Ini nggak ada settingan, nggak ada apa kan, omongan gini kan langsung nih. Mudah-mudahan besok adiknya Felix ikut, jadi kita bisa lihat muka Diki yang pastinya salting guys. Kalau di depan
wanitanya. Kata koko ipar sih, anjing siapa juga yang setuju? Belum tentu loh. Iya, belum tentu, belum tentu. Tapi kalian kalau yang merhatiin, gue selalu ngomongin mantan. Nah, mantan gue itu adiknya dia. Yang di video-video sebelumnya. Setiap itu video. Ada, itu ada di edisi-edisi sebelumnya tuh. Pokoknya video-video lama, itu gue ngomongin mantan. Apa mantan? Nah, ini ada dia nih. Siap! Oke, sekarang pindah ke mana nih, Pin? Mau diisi, Pin? Itu ninja full kan? Ninja full? Oke. Yaudah, coba kita ngeletek ini dulu ya. Ini cara bukanya lebih unik lagi, tanpa kunci ya, guys. Ya ampun, serem banget ya, Pin. Sip. Nah, kalau ini kan enak nih, buka jok beres. Itu full nggak? Enggak. Oke, ini tinggal diisi, guys. Oh, yang ini yang full? Itu full, baru gue isi. Idemitsu. Idemitsu tapi. Oh, enak dong baunya. Sebelumnya masih penuh banget, Vin. Cuma ditambahin doang. Ini soalnya enggak ada bocor sama sekali kan? Ya udah. Kali dua tak ya. Berarti ini aja ini yang kita isi. Isi sini dan ini tabungnya baru, guys. Kalian bisa lihat ini tabung baru. Karena tadinya tabungnya pakai. Oh, pake... ini juga full. Lihat. Cih, kok pas setengah lah tambahin aja. Yakin? Ini tambahin air dah. Oh, itu masih muat banyak. Iya. Hmm. Sampingin ke belakangnya nggak bisa. Udah habisin aja. Oh berarti campuran memang nih. Dia enaknya nggak bisa murnian. Oplosan. Oplosan. Oke, ini kameramen tercinta kita udah datang. Akhirnya gue bisa gak usah kameramen lagi. Dia mau nginep di bengkel karena besok kita San Ori dan dia takut gak bisa bangun. Oke, okay, jadi ini motornya udah prepare semua. Aman, 1, 2, 3, aman. NSR juga udah siap, mau dibawa. Beat Turbo juga gue besok mau bawa nih. Pakai Jimny. Sepeda, gue besok, Kak Gita besok naik sepeda. Sama Billy tuh, kalau yang bawa NSR. Di NSR. Ya udah, gue pakai Nova Dash. Ya, basic, jadi 2 Kawasaki, 2 Yamaha, 1 Suzuki sana. Karena saya nggak pakai motor, guys. Gitu. Oke, jadi udah ready semua. Kembali naik apa? Intinya ini, sorry videonya agak berantakan ya, tapi ini kita daily vlog aja karena lebih ke preparation doang sih. Nanti vlog rapinya besok. Jadi mungkin di post setelah video ini kita San Mori ke Kuningan doang sih, Kuningan doang belum jauh-jauh. Jadi yang mau lihat Alvin cornering cornering. Dia nggak jago nikung walaupun pernah ditikung. Oke, jadi pokoknya udah beres. Jangan lupa tujuh Instagram kita di follow semua. Jangan lupa juga 50k subscriber. Nih si Abu pengen banget di modif-modif lagi. Oke, jadi itu dari topik begitu dulu, guys. Thank you for watching and be the best on earth. See you, guys.